Let's go Atta. Segenap hatiku selalu memujamu. Seluruh jiwa ku persembahkan untukmu. Sepenuh cintaku merindukan dirimu. Seutuh gejolak membakar hatiku. Seperti cahaya hadirmu di duniaku. Seperti ribuan bintang yang berujam jantungku. Kamu buatku merasakan indahnya jatuh cinta, indahnya dicintai saat kau jadi milikku. Oh, takkan ku lepaskan dirimu, oh cintaku. Teruslah kau bersemi di dalam lubuk hatiku. Improvisasi kita boleh? Sikat, sikat, go! Sparo piri papa, paparera papa, paparapapara, paparepapa, pepapa, pepapa. Asik! Indahnya jatuh cinta, indahnya dicintai saat kau jadi milikku. Oh, takkan ku lepaskan dirimu, oh cintaku. Teruslah kau bersemi di dalam lubuk hatiku. Kita, mohon maaf nih kita sebelumnya ya. Jadi apa tuh? Emang konsepnya saya itu kadang itu suka agak lupa ya. Gitu. Gak apa, ini kan berarti kayak kita tuh natural aja gitu. Benar, kamu udah biasa kan, maksudnya kayak nyanyi bareng gitu kan udah biasa kan. Ya, nah, jadi gitu. Nah, gini kita. Apa tuh? Hai semua viewers RCTI Plus. Hi. Welcome to the first episode of Musik Buat Lo. Bareng aku Ashraf Jamal dan juga bersama dancer kita ini It Gita. Hai. Siapa namanya? It Gita. Nama lengkap dong, Neng. Gak usah, It Gita aja. It Gita aja, yeah. Oke siap. Aku senang banget nih, bisa nyanyi bareng sama Gita di sini nih. Aku udah kangen banget, karena kan kita udah lama banget gak ketemu ya, Gita ya. Udah lama banget, PPKM. Ya, gila lama banget. Gita panjang mulu. Seminggu-seminggu, ya gak sih? Iya, guys, seperti yang tadi udah bilang tadi ya, ini adalah episode perdana RCTI Plus bikin... Oke guys, seperti yang sudah dibilang tadi, ini adalah episode perdana RCTI Plus bikin acara musik yang seru banget. Acara Musik Buat Lo ini adalah panggung streaming untuk para musisi. Yep. Agar tetap eksis di masa pandemi. Setuju? Oh. Setuju gak? Setuju banget. Kamu sebagai musisi merasakan gak di saat aku mencoba invite kamu di perdana di sini, merasa kayak ngisi gitu? Antusias gak? Banget sih sebenarnya. Antusias bener ya? Karena kayak, aduh butuh banget nih nyanyi, tapi gak bisa di mana-mana, susah kan iya karena dong. Pandeminya. Jadi nah, terima kasih Atap loh. Sama-sama atas kesempatan. Aku juga terima kasih banyak Gita udah nemenin aku di sini untuk perdana kalinya. Nah, di sini kita bakal ngegojreng-gojreng asal aja gitu, oke? Okay? Ngobrol-ngobrol bareng sama idola kalian juga bisa ya. Bisa request lagu dan yang paling seru, kalian ini juga bisa temu kangen. Kayak gimana berinteraksi sama idola kalian di live chat, bahkan lewat video call. Coba tuh. Bisa video call di sini. Jadi untuk episode perdana kali ini, temanya itu adalah yang multi-talent and viral. Wah. Cocok ya? Gak tau sih. Nah, jadi aja, ya? Ini tuh konsepnya itu tuh kayak muda, berbakat, multi-talent, dan viral gitu. Kalau kamu, menurut kamu itu sendiri ada di mana deh posisinya di antara itu?
sebenarnya berbakat ya kan udah dikasih talenta sama Tuhan yang berbakat, iya. Udah, viral aja tuh hanya bonus gak sih, Tap? Viral bonus? Bonus lah, viral itu sebagai bonus. Apresiasi. Betul. Dunia ke kita, semesta ke berarti kita. Berarti bakat sama viral itu udah ada di kamu ya? Amin. Ini keren banget. Amin, amin, amin. Nah, jadi bagi kalian yang pengen request lagu dan mau tanya-tanya sama Gita, kalian bisa langsung chat di live chat ini ya. Langsung aja nih di chat nih, yang banyak pokoknya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang kayak, Gita hubungannya gimana nih sama pacarnya? Waduh, wow. Pas PPKM gimana nih? Itu wow. Boleh. Boleh ya, jawab ya? Kalau ada nanya kan? Iya, pasti ada, percaya. Oke, okay. By the way guys, Musik Buat Lo ini rangkaian acara dalam merayakan HUT kedua.